Tribuners, saat ini saya berada di kantor desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan Pemkab Tulungagung saat ini sedang menggelar kegiatan gerakan pangan murah ya. Gerakan pangan murah ini untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat di tengah tekanan kondisi ekonomi. Terutama ini yang paling diserbu adalah beras. Ini stok beras yang disediakan oleh Bulog, beras SPHP yang paling banyak diserbu ya, paling banyak diserbu. Jadi ini warga, terutama kaum ibu sampai tidak mau antri, berduyun-duyun, berjubel di depan. Nah, kacau nih. Bu antri, bu. Kacau nih. Ya, jadi memang karena banyak diserbu, kacau banget. Nah, ini yang paling banyak di antri, yang paling banyak diserbu nih, stok beras dari Bulog. SPHP per 5 kilogramnya itu 52.000. Jadi ini jenis beras medium, tapi masyarakat sudah terlanjur kesengsem ya, karena kesaksian mereka berasnya itu pulen, enak ya, jadi tidak kalah dengan beras-beras premium, sehingga setiap kali ada pasar murah seperti ini, gerakan pangan murah seperti ini, stok beras yang paling banyak diserbu. Nih, beras SPHP. Ini saking antusiasnya tidak mau antri, berjubel kayak seperti ini, mereka takut kehabisan. Kacau nih. Ini karena takut tidak kebagian ini, oyo-oyoan. Ini sudah coba ditertibkan, tapi namanya ibu-ibu ya, susah banget. Ini dia. Stoknya satu pickup ini. Tapi nanti kalau kurang pasti bisa ditambah. Ada lagi, ini kios beras di gerakan pangan murah yang diadakan oleh Pemkab Tulungagung di Balai Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang paling banyak diserbu oleh kaum ibu. Nah, ini mungkin warga Tulungagung yang mau dapat beras murah terus minyak murah, boleh datang nih di Desa Moyoketen. Ini produk sayur mayur. Aduh, ada labu siam, ada kita dipantau oleh pemerintah pusat. Daun pre, tomat, segala bumbu, terus cabai rawit. Ini minyaknya 14.000 ya. Minyak 14.000. Terus tadi berasnya 5 kilo harga 52. Kalau ini produk-produk makanan kecil binaan Disperindak dan Ketahanan Pangan. Ini yang diserbu ini ayam. Ini ayam juga diserbu ini. Oh, bukan ding, bukan ayam. Apa ini? Gula juga diserbu. Gula ini pasokan dari PG Mojopanggung, pabrik gula Mojopanggung. Gula juga banyak diserbu ini. Ini masih dikemas. Pinter pak, di sini. Rong kilo 30. Berarti 15. 15. 15. Gulanya 15. Antri gula ini. Pasokan itu masuk panggung. Yang ini ayam bakar ya. Belum diolah. Ini ikan. Aneka jenis ikan. Ada di sini.
ikan asin, terus teri medan, ebi, ada semua. Patin ini lahan apa? Berdukasi Tulungagung ya. Masuk dulu, masuk.